Halo Sobat Jalan, kali ini kita akan main ke Pantai Carita. Kita ditemani oleh Max, seekor anjing golden retriever jantan Sobat Jalan. Dan juga kita ditemani oleh Baby Gera. Max dan Gera sama-sama baru pertama kali nih main ke Pantai Sobat Jalan. Akhirnya kita sampai di Pantai Carita Sobat Jalan. Kita cari parkir dulu ya. Untuk perjalanan dari Tangerang tadi kita memakan waktu kurang lebih 3 jam Sobat Jalan. Nah, langsung aja ya kita menuju pantainya yang berlokasi di balik gedung ini. Karena masih musim hujan, air cukup tinggi Sobat Jalan, dan juga kalau dia lumayan keruh ya. Nah, tapi nggak apa-apa, tetap kita nikmati pantainya. Max sudah siap. Yuk Max, kita main ke laut. Wah, ternyata Max masih takut di Sobat Jalan. Mungkin karena masih baru ya. Kita biarin dulu ya, biar bisa menikmati berada di pantai Sobat Jalan. Nah, selanjutnya kita coba nih ajak Gerard main ke laut. Walau awal-awalnya takut, Gera cukup cepat nih untuk beradaptasi main di pantai Sobat Jalan. Lama-lama dia pun udah gak takut nih Sobat Jalan, malah mau diterjang ombaknya. Hati-hati Gera. Gimana asin ya air lautnya Gera? Kita ngasuh dulu ya sambil duduk-duduk menikmati ombak laut dan juga minum es kelapa Sobat Jalan. Ini Max juga udah kelihatan relax Sobat Jalan. Yuk kita langsung ajak dia lari. Semoga udah berani ya. Akhirnya selesai juga perjalanan singkat kita di Pantai Anyer untuk menemani Max dan Gerard bermain di pantai untuk pertama kalinya. Sampai jumpa ya Sobat Jalan di perjalanan selanjutnya. See ya. Udah, gimana udah ya?